Ya, assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok satu slide berkenaan dengan resolving vector. Okay, sila rujuk muka surat slide yang ada tajuk resolving vector di sini. Okay. Untuk itu, kita akan buat perbandingan antara apa itu resolving vector. Kita buat perbandingan antara Pythagoras theorem dan juga apa yang kita akan buat pada hari ini, iaitu kita nak resolve vector. Jadi sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan Pythagoras theorem. Pythagoras theorem masa SPM kamu dah belajarlah teori segitiga. Okay, sebagai contoh kita apply Pythagoras theorem dalam vector. Sebagai contoh ada seorang pelajar, kita bagi arahan supaya dia bergerak ke arah kanan sejauh 4 meter. Kemudian pelajar tersebut, kita minta dia ke arah utara. Okay, utara sejauh 3 meter. So, akhir sekali, dia berada di titik akhir yang kita panggil final position. Yang ini initial position. Okay, initial position, titik awal. Final position, titik akhir. So, akhir sekali kita boleh dapat dia punya vektor akhir. Jadi sebenarnya proses yang kita buat ni, kita sedang buat hasil tambah antara vektor yang pertama 4 meter tu, vektor A kita panggil, dengan vektor B. Jadi dalam vektor, jika vektor itu perpendicular each other, dia panggil 90 degree lah, 90 darjah antara satu sama lain. Jika kita tambahkan vektor A tambah vektor B, 4 tambah 3, kalau skala 4 tambah 3 jadi 7 lah. Tapi disebabkan vektor ni dia ada arah, so 4 tambah 3 kita dapat 5 meter. 5 meter ni adalah hasil tambah antara A tambah B. Jadi kita gunakan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan penambahan dua vektor yang serenjang, yang perpendicular each other. So macam mana boleh dapat 5 tu? Kita gunakan teorem Pythagoras. Muncul kuasa 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So kita dapat 5 meter. Kalau tekan kalkulator dapatlah. Jadi kalau orang tanya, pelajar ni, budak ni, akhir sekali dia berada di mana, dia punya final displacement, so kita boleh cakap dia 5 meter. Tapi kalau 4 meter, kita boleh cakap 4 meter ke arah kanan. 3 meter ni kita boleh cakap ke arah utara ataupun up, north. Ada arah. Sebabkan dia ni vektor, dia ada arah. Jadi 5 meter ni arahnya ke mana? Jadi arah tu kita boleh nyatakan dalam bentuk degree ataupun darjah. Jadi nak dapatkan theta ataupun degree dia, kita guna theta. Kita boleh pakai tangent lah. Tangent theta sama dengan opposite bagi adjacent. Opposite bagi adjacent. Bertentangan bahagi bersebelahan. So theta bersamaan dengan tangent terbalik, tangent inverse. Opposite 3 meter bahagi dengan 4 meter. So theta kita dapat apa nilai dia, boleh tekan dalam kalkulator, kena try, kita dapat 36.87 degree. Okay. Jadi 5 meter tadi yang saya cakap, 4 meter ke arah kanan, 3 meter ke arah utara. So 5 meter nak cakap macam mana arah dia, kita boleh tulis in the direction 36.87 degree above positive axis. Okay, itu arah dia. Jadi kita cakap pelajar tersebut setelah melalui vektor A dan vektor B, akhir sekali pelajar tersebut berada 5 meter dalam direction, dalam arah 36.87 di atas positive x-axis.
positif x axis tu, yang ni positif x axis. So theta tu kita ukur daripada positif x axis. Jadi kalau theta tu di sebelah kuadran, ingat lagi kuadran yang kedua. So ni above kalaulah contoh above negatif x axis, bergantung kepada kuadran theta tu di mana kan. Jadi itu cara kita nyatakan jawapan 5 meter ni. Jadi ni kita gunakan teorem Pythagoras lah. Jadi teorem Pythagoras ni dia macam sama je lebih kurang dengan resolving vector. Jadi resolving vector ni proses terbalik berbanding Pythagoras theorem. Tadi kita ada A, ada B, kita nak dapatkan hasil tambah dia. Kalau dalam resolving vector, kalau soalan dia bagi proses dia, dia bagi 5 meter. Ada satu vector, nilai dia 5 meter. Vector tersebut dalam arah, kita ambil nilai yang lebih sama lah, lebih kurang sama dengan yang tadi. Supaya senang nak tunjukkan. Jadi kalau soalan tanya, 5 meter, arah dia bagi 36.87. Jadi kita boleh kira dia punya komponen. Okay, yang saya tunjuk kat sini, ini namanya komponen X. Warna merah ni. Okay, kalau warna, saya buat warna lain, warna hitam. Ini namanya komponen Y. Okay, jadi komponen X, saya ni nak kira, kita nak cari dia punya komponen. Jadi komponen kita pakai formula yang ada pada slide tu. Okay, cuba tengok slide tu kan. Jadi kita tengok komponen X, A cos theta. Jadi kita gunakan komponen X. Kita tulis A pada komponen X sama dengan A cos theta. A, kita ambil 5 meter. 5 meter tu dia punya magnitude bagi A. Cos theta, theta kita ambil 36.87. Jadi masukkan nilai. Sepatutnya kita dapat lebih kurang sama lah dengan 4. 3.999. Jadi 0.99. Lebih kurang 4 meter. Jadi dia tally dengan kita punya Pythagoras theorem tadi. Okey, kalau komponen Y, bagi komponen Y, komponen Y kita tulis AY sama dengan A sin theta. Okey, kita letak 5 meter. Theta kita masih lagi pakai 36.87. Okey, jadi jawapannya kita tekan dia lebih kurang 3. 3.00 something. Lebih kurang 3 lah. Jadi disebabkan dia theta kita tak ambil penuh, kita ambil round off 3.87 tadi. Jadi dia tak dapat 3 tepat lah. Jadi yang apa yang kita nak terangkan kat sini, resolving vector ni adalah proses terbalik berbanding Pythagoras theorem. Kalau Pythagoras theorem, kita bagi 2 vector. Okay. Kemudian kita gabungkan, dapat 5 meter. Tapi dalam resolving vector, kita ada 5 meter, kita ada theta, kita pecahkan semula. Jadi itu maksud resolving vector.